Kita pula maknanya nak ambil tak ambil kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada kita. Allah Akbar. Disebut al wa ma adra inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Dia comok-comok oleh orang sebelum ni. Dia kata seribu bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan ni berarti kalau kita sempat beribadat pada malam satu qadar itu, daripada solat maghribnya, kemudian balik baca Quran sikit, kemudian sembahyang isyak, kemudian solat tarawih, lepas solat tarawih baca Quran lagi, kemudian bangun pula pukul 2-3 malam, qiyamul lail sampai subuh hatta matla'il fajr. Nah, seolah-olah dia beramal 83 tahun macam tu. Dia bangun daripada pukul 2 malam sampai subuh tak tidur 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau seumur hidupnya umur 60, dia sempat 10 kali saja contoh dengan lagu kodok. Artinya dia beribadat selama 800 tahun. Allah Akbar. Sekali 83 tahun, 10 kali 800 tahun. Sama tak orang-orang kita beri? Lebih kurang, lebih kurang satu malam. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita. Sebab tu husnul ta'arruf ala Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita berpuasa Ramadan, bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum dan menjaga daripada mukal mengatakan puasa, beribadat, tapi kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita ambil Ramadan itu sungguh-sungguh tanpa kita membuang masa. Dan kalau bersedikit pun tak nak, ataupun kita buat perkara senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Itu yang pertama nak cakap dengan seorang konsektif pun. Karena Syekh dah kata kita di bulan Ramadan ni, kita kena niat sekali. Kena niat maknanya banyak sekali sama hidup kita, kita pergi puasa di Mekah. Ya Ustaz. Sebab bulan Ramadan ini perkara yang sunat, dia beri pahala wajib. Perkara wajib dia beri berganda-ganda daripada 10 ke 100 pahala. Beratus-ratus pahala, beratus-ratus pahala. Itu perkara sunat. Dia boleh wajib, yang wajib dia boleh berganda-ganda. Di Mekah, sembahyang di Mekah, sembahyang di Madinah, sembahyang di Palestin, pahala berganda dah sekalian pada bulan lain. Habis pun la tashuddur rihal illa ila salati masajid. Jirah kita kamu bersupaya melainkan ke tiga masjid. Masjidil Aqsa di Palestin, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Masjidul Banyak Al-Munawar. Semayang satu waktu di Masjid Haram selama 100,000 pahala. Dan pada bulan-bulan lain, bulan puasa diganti ke 700. InsyaAllah. Saat kita kata kita pergi ke Mekah tadi bulan Ramadan, kata engineer tu, kata prosektor tu, kalau kita pergi ke Mekah setiap bulan Ramadan, jumpa pula dengan tu pada barangkali lah kena balik kecing setahun tak bayang. Prosektor ni fikir kot tak ada duit. Dia fikir ikut dalam duit, maknanya ditukar daripada bangunan berapa untung. Bangunan berapa untung, setiap projek berapa untung, setiap projek berapa untung. Setiap projek Ramadan, sempat Ramadan, sempat untuk kodam berat di Mekah, setahun kalau boleh kecek bayar tak bayar. Maknanya gitu maknanya. Tak boleh kecek bayar tu, mana boleh sebenarnya. Semayang ni satu amalan yang kita kena buat siapa bila-bila. Ya? Selagi mana akal kita ada. Tak Allah nak berdiri kena duduk, tak Allah duduk kena bagi, pada orang bagi kena keli-keli-keli kena semayang kau. Ini fardu sembahyang. Allah Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni baik. Baik ni berkali bahasa yang tak patut suar berkali. Nah, istilah tak suar berkali baik ni. Tapi nak suruh dekat kefahaman kita. Baiknya dia. Nah, kalau nak kata Allah ni maha, jadi tak nampak, tinggi sangat penggambaran, penggambaran tak. Nah, sebenarnya kan kita Allah baiknya dia tu tak. Nak kata Allah ni
memang tak sesuai, tapi nak kaburkan dekat kefahaman kita. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala beri semayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Mi'raj. Bila di Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, turun berjumpa dengan Musa Alaihissalam. Nabi Musa ni memang agak Tuhan Musa, sebab orang Melayu jambi akak benda-benda dia, apa jambi dia? Gaduh Ali, gaduh Musa. Lakak Pak Wak, akak Allah, gaduh Ali, gaduh Musa, turik dan berhasil. Nah, kita jambi orang Melayu kita tu lah. Berartinya simbol kekuatan Nabi Musa dan Nabi dan Senani. Tak, karam Allah wajah. Jadi turun, Nabi Musa kata, apa yang Allah bagi? Allah bagi sembahyang. Allah fardukan kepada umatku sembahyang. Berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa kata, tidak betul. Dagong. Umatku dagong. Nak sembahyang 50 waktu dagong. Allah Allah. Dan naik yang kita diskaun Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi naik. Naik turun 45. Naik lagi turun 40. Naik lagi turun 35. Naik lagi turun 30. Naik lagi turun 25. Naik lagi turun 20. Naik lagi turun 15. Naik lagi turun 10. Naik lagi turun 5. Itu pun Nabi Musa kata naik lagi. Allah Allah. Kalau Nabi naik lagi, tak bayang kita ini. Ha, naik-naik. Ya. Nabi kata malu dah tu. Malu, ya. Naik turun ni, malu. Yang pertama. Nabi tak sedih naik turun. 9 kali naik turun. Nak suruh gengnya kepada umat dia. Semayang hari ni, 5 waktu. Dan yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala baiknya Allah dan Allah. Cuba nak kita naik pilihan kali kedua. Dah, dia macam cakap-cakap naik anak kita. Yo, saya kerja naik, yo, saya budak ni. Dah habis-habis mesin. Dah, naik turun, minta duit je kita je. Nak beli asli pulau saya je tau. Bangun dah. Allah Subhanahu Wa Taala naik turun. Dia ni, dah kata gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang. Sampai 5. Dan kita buat 5 kali sembahyang hari ni. Allah Akbar. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti 50 kali diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan ini. Sebab itu kata Ustaz Nabi, dalam kita berpuasa ini, yang pertama ialah husnul ta'aruf ala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperelokkan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita menghargai puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita memenuhi Ramadan ini dengan segala kebaikan, barulah kita akan sayang nak tinggal Ramadan ini, barulah suka datangnya Ramadan. Perasaan itulah sebenarnya yang kena timbul, barulah kita menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ustaz Nabi, boleh kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. فالقلب الذي يعرف صاحبه الله هو القلب يحمل نورا يشع به عليه ويدفعه لكل خير وفائدة. Hati yang kenal tuannya, bukan tuan hati kita ni, tuannya asal hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati itulah yang boleh membawa cahaya pertuang badan dia, yang boleh meneranginya dan boleh membawa, menolak, waya dan fa'amu, menolaknya likulli khairin wa fa'idah, kepada setiap kebaikan dan perkara yang boleh faedah kepada dia. Jadi hati yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala cerah, ya, cerah. Hati yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah membawa kubur. Hati yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala